Pemirsa, Galian C yang terletak di Bukit Patrol Soreang longsor pada Selasa dini hari. Kejadian tersebut sempat membuat warga panik karena longsor terjadi sebanyak 4 kali dan menimbulkan suara gemuruh. Inilah longsoran tanah yang terjadi di Bukit Patrol Desa Sukajadi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Saat peristiwa longsor terjadi, warga di sekitar lokasi sempat mendengar suara bergemuruh. Warga sempat panik karena longsor terjadi sebanyak 4 kali. Menurut salah seorang warga, Eza Ardiansyah, longsor terjadi pada Selasa dini hari. Dirinya bahkan sempat menjauh dan meninggalkan rumahnya karena khawatir terjadi longsor susulan. Kira-kira sekitar 3:30 dini hari. Kamari. Tadi malam. Subuh berarti ya? Hanya subuh tadi. Ah, itu terdengar suara gemuruh atau seperti apa Kang awal? Awal-awal. Awalnya ya kedengaran suara gemuruh, cuman pelan ya, terlalu keras banget, cuman beberapa kali gitu. Sampai kalau perkirakan 3 kali gemuruh kecil, lama-kelamaan selanjutnya agak suaranya agak mengeras terus gitu secara berurutan lah, geser jarak mungkin sekitar 5 menit gitu, terus berturut-turut. Babin Kantibmas Polsek Soreang Aibda Wahyu Gofar mengatakan lokasi longsor berada di tambang tanah atau galian C tidak berizin. Sebelum terjadi longsor, warga sempat melakukan aksi demo penolakan galian tanah, namun galian tetap dilakukan. Sebenarnya ini tidak berizin. Saya sudah sebagai Babin Kamtibmas berikut aparat dari Polsek dan Babinsa dari Koramil, beberapa kali saya sudah menghimbau jangan mengeksploitasi batu dan tanah tersebut kalau tanpa izin. Emang ini apa, Bang? Lokasi ini tempat apa? Ini galian C. Galian C. Cuman tidak berizin. Kan? Tidak berizin. Jadi ini saya sudah mengimbau berikut rumah ini Pak Haji Iwan yang boleh katakan pupuhulah di sini kan. Protes dengan penambangan ini. Ini emang dekat dengan pemukiman warga juga ya? Bukan dekat lagi, ini kan di bawahnya pemukiman. Jadi sangat berbahaya ya? Dia udah mengimbau berapa kali, tidak publis juga, bahkan pernah di garis polisi juga. Petugas dari TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung hingga saat ini sedang melakukan pendataan di lokasi kejadian. Rezitia Prasaja, Bandung TV.